Hai korang, okay, hari ni nak share makan pulut durian. So yang pertama tadi dah ready dah, dengan santan semua dah perah, dah mesin dah perah semua santan. So sekarang kita buka durian. Sebuah durian ni adalah dekat pohon belakang rumah mak. Ni adalah buah-buah yang terakhir lah. So ada lagi, mak kata ada dalam 2 biji ke 3 biji lagi dekat atas bekas pokok tu. So yang ni sementara ada rumah mak, kita makan pulut durian puas-puas. Okey, lepas ni entah bila pula, tahun depan pula baru jumpa. Okey, yang ni ada 2 biji buah. So kita kopek lah 2 biji. Ada 4 sebenarnya, tapi 2 lagi yang baru gugur. So kita peram lah dulu supaya dia rasa lagi sedap. Okey, so kita kopek lah buah ni semua. Sedap, banyak sangat isi dia. Dan orang boleh makan satu ni sebiji tau, sebab dia tak muak. Okay, ni dah dapat. So jom kita ready. Pulut pun dah ready, santan dah ready, gula pun dah ada. Jom kita makan. Campurkan pulut, letak gula sikit, letak buah durian tu. So gaul-gaul-gaul kita makan. So untuk elakkan rasa muak, korang boleh letak gula tu sikit je, ataupun boleh guna gula Melaka, lagi sedap. Okay.